Pemirsa, pasca Lebaran Idul Adha, harga cabai merah di Pasar Aur Duri, Kota Jambi turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Pasca Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, harga cabai merah turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah tersebut disebabkan karena stok mulai masuk ke pasar. Pasalnya saat Lebaran Idul Adha, stok cabai mulai menipis dan pasokan cabai tidak masuk ke Kota Jambi. Sementara untuk harga cabai rawit juga masih sangat stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya juga berangsur turun. Salah satunya daging ayam yang sudah di harga Rp39.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram. Baru hari ini lah. Berapa sekarang, Bang? Sekarang 50. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 80. Apa sebabnya, Bang, turun ini? Lah? Ya karena hari besar kemarin kan Lebaran apa? Lebaran Haji, mungkin arus barang kan belum lancar. Sekarang artinya sudah stok sudah mulai banyak, Bang. Pasokan dari luar kan belum masuk. Diperkirakan harga cabai merah terus berangsur turun, pasalnya pasokan cabai mulai masuk ke pasar dan petani mulai panen kembali. Heru Saputra, JEK TV, melaporkan.